Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Putri Sara tak mahu bermusuh, simpan dendam. Kuala Lumpur hati pelakon Putri Sara Liana kini terasa sangat tenang apabila kemelut rumah tangganya bersama Samsul Yusof kian sampai penghujung selepas pengarah itu akhirnya setuju untuk bercerai. Putri Sara atau nama sebenarnya Putri Sara Liana Megat Kamarudin berkata itu saja diharapkannya berhubung kes itu dan enggan menyimpan rasa dendam mahupun bermusuh. Sambutan raya saya akan lebih gembira dan tenang. Yang penting saya tak mahu bermusuh dan berdendam. Itu saja, sebelum ini banyak benda tak terjawab, sekarang ini sudah terjawab. Saya hanya mahu ketenangan, alhamdulillah saya sudah dapat, katanya. Putri Sara juga bersyukur segala kata sepakat yang dipersetujui mereka melancarkan proses perceraian itu. Dia akan tetap menjaga hubungan baik dengan Samsul sebagai ibu bapa kepada anak-anak mereka. Anak-anak juga tiada masalah beraya dengan dia. Kalau Samsul beri kerjasama, saya pun akan beri kerjasama. Tiada apa nak bermusuhan dan bergaduh. Semua sudah selesai demi kebaikan anak-anak. Saya okey saja, saya tak nak